Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nenek bangun, nenek bangun. Nenek gak boleh meninggal. Fitri, kamu tenang ya. Kamu yang sabar. Mau kemana? Ini mas, aku mau ngaji buat ibu. Makasih ya, kamu udah mau doain ibu aku. Iya mas. Ya udah, aku keluar dulu ya. Iya. Siapa juga yang mau ngaji? Orang mau nonton bola. Buka belum mulai nih. Ya, belum mulai lagi. Mana skornya seri? Jukic can compete with Pogba. Came down for Vida. And then Perisic 1-1. Ayo, tendang. Aduh, jangan dikit lagi nih. Halo. Halo. Kamu menang, Nur. Iya, Wi. Untungnya kemarin aku pasang taruhan banyak. Ya kan buat nembus yang kemarin. Kayaknya malam ini kamu lagi hoki deh, Nur. Mendingan kamu pasang lagi aja. Siapa tahu besok kamu menang banyak. Gitu ya. Ya udah deh, Wi. Gini aja deh. Bisa nggak kamu bilang sama Bang Rio kalau aku tuh mau naikin taruhan aku jadi 2 kali lipat? Oke. Sip ya. Malam ini aku menang 2 kali lipat. Aduh, gak sabar deh besok terima dulu. Kamu emang berbakat, Wi, kalau ngomporin. Jago. Mumpung dapat korban yang empuk, kamu gosok terus. Kamu kuras hartanya sampai habis. Oke? Okay? Pasti dong, Bang. Yuk, siap. Siapa nih yang menang? Gara-gara semalam ketiduran. Dari 2-0 jadi 2-3. Sial banget sih aku bisa kalah. Aduh, aku mau bayar pakai apa lagi 20 juta. Aduh, itu Bang Rio. Pasti dia mau nagih uang taruhan semalam. Aku mau bayar pakai apa lagi ini? Sertifikat rumah. Akhirnya ketemu. Bu, ibu lagi ngapain? Fitri, kamu ngapain sih kesini? Ini sana keluar. Kau tahu banget urusan orang tua.
Ibu mau kemana? Ibu mau pergi bentar. Kamu jaga rumah ya. Oh ya, ntar kalau ada om yang mukanya serem datang nyariin ibu, kamu jangan bukain pintu ya. Aku mau ikut ibu. Aku mau ditinggal sama ibu. Aduh Fitri, gak bisa. Ibu ini ada urusan. Ibu mau pergi sekarang. Aku ikut ibu ya. Ya udah, tapi jangan rewel ya. Terus kamu harus ingat, jangan cerita sama ayah kamu, oke? Okay? Yaudah, yuk. Bu, Fitri capek, Bu. Fitri, tadi kan kamu udah janji sama ibu, kamu gak rewel. Udahlah, yuk, ibu tuh buru-buru. Lagi dikejar-kejar lagi, mau seram. Hah? Mau mana lo? Hah? Aduh, sakit banget. Dari tadi lu gue teleponin gak lu angkat-angkat, ha? Sekarang anak lu jadi jaminan gue. Sini. Jangan anak saya dong. Iya. Tolong jangan anak saya. Iya. Bayar. Ibu. Eh, diam, berisik tau gak? Ibu. Diam. Diam kamu. Hah? Ini gimana ini? Mau kemana lo bocah? Sini! Ayo, sini! Woi, bocah! Jangan kabur lo! Aduh! Ini bocah kemana lagi ya? Bikin rese aja lagi. Woi, jangan kabur lo! Ibu! Fitri! Fitri, awas! Fitri! 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 Fitri bangun, Fitri bangun, tolongin anak saya, tolong, Fitri bangun, Fitri bangun, Fitri bangun, tolong, tolong, Fitri, Fitri. Gimana kondisi anak saya, dok? Kondisi putri Anda saat ini kritis. Putri Anda mengalami pendarahan di otaknya yang disebabkan oleh benturan benda keras. Jadi harus segera dioperasi. Jika tidak, saya khawatir putri Anda ini tidak bisa diselamatkan lagi. Kalau begitu, saya permisi dulu. Mari. Maaf, Pak. Ini biaya operasinya langsung diurus ke admin saja. Permisi. Terima kasih. 27 juta. Di mana aku cari uang sebanyak itu? Wih. Aku mohon kamu pinjemin aku duit lagi ya. Sorry, nggak bisa, Nur. Wi, kan sertifikat rumah aku masih di kamu. Jadi harusnya aku masih bisa dong pinjem berapa juta lagi. Nggak salah gue denger. Enak aja lo ngomong. Eh, ingat ya, utang lo itu sama gue tuh gede banget, ya. Kalau ditotal-total, kalau dihitung-hitung, seharusnya udah impas. Kalau gue sita rumah lo, paham gak lo? Jadi
Jadi kalian berdua mau nipu aku? Kalian niat jebak aku, iya? Balikin! Kamu balikin! Kamu udah habisin duit aku, harta aku, apa deh? Apa-apa sih? Lu tuh nggak tahu diri ya? Seharusnya lu tuh berterima kasih sama gua, ha? Semua yang ada di dalam keluar. Menyerahlah. Rumah ini sudah kami kepung. Bang, polisi. Bang, kita lari, Bang. Aku juga nggak mau ketangkep. Mereka kabur, Bang. Ayo kejar mereka. Kejar. Hai, jangan lari kalian. Wah, ada lagi. Bapak kejar sana. Saya sini. Ayo cepetan, Wi. Kami hanya menjalankan tugas saja. Mas, aku nggak mau masuk penjara. Mas, aku nggak mau masuk penjara, Mas. Kamu tega biarin aku di sini. Kamu yang tega menghancurkan keluarga kita. Kamu nyadar nggak? Berkali-kali kamu nipu suami kamu sendiri. Dan karena kamu juga, anak kita satu-satunya masuk ke rumah sakit dan sekarang. Aku udah gak bisa diem lagi, Nurita. Mas, kamu jangan tinggalin aku ya. Aku gak mau, Mas. Aku gak mau. Cukup, Nurita. Aku sudah putuskan. Mulai sekarang, kita pisah. Mas, gak mau. Enggak. Mas, kamu jangan. Cukup! Mas, kamu jangan tinggalin aku di sini. Aku gak mau. Aku mau di sini.